10 September 1965, Wirjo Martono, anggota Biro Khusus PKI Yogyakarta, menemui Mayor Wisnu Raji, Komandan Batalion L di Kentungan. Dengan surat dari Biro Khusus PKI Jawa Tengah, isinya agar Jawa Tengah dan Yogyakarta mendukung dan mengikuti tindakan yang akan diambil oleh Jakarta. Jam 09 di Korem 072 Yogyakarta, Kolonel Katamso Darmokusumo mengumpulkan beberapa perwira stafnya dan mengatakan tidak percaya pada gerakan 30 September pimpinan Untung. Untuk itu semua diminta tetap tenang, sementara Kolonel Katamso akan menghadap Pangdam di Magelang. Jam 09.30 di Semarang, Brigjen Suryo Sempeno, Pangdam Diponegoro, mengumpulkan beberapa pejabat daerah dan menegaskan sikapnya untuk tetap setia pada pemerintahan yang sah. Sementara itu, melalui RRI Semarang, Kolonel Sahirman, Asisten 1 Kodam 7 Diponegoro, mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Jawa Tengah dengan dirinya sebagai ketua. Thank you.
2 Oktober 1965, jam 05 pagi, Letkol Yasin Husin atas instruksi Brigjen Suri Sampeno memimpin pasukan memasuki kota Semarang dengan persenjataan penuh. Thank you.